Ni hao guys. Lima list drama Cina, pemeran wanita bersama anak bertemu pacar atau suami. 1. The Love You Give Me. Seorang wanita muda, Min Hui yang diperankan oleh Wang Yuan, jatuh cinta pada seorang pria bernama Xin Shui yang diperankan oleh Wang Zuhi. Namun sayang, kisah cinta mereka menjadi rumit karena Xin Shui menderita penyakit keras yang kondisi jantungnya dalam berbahaya. Setelah 5 tahun kemudian, tanpa diketahui mereka dipertemukan kembali di sebuah acara bisnis. Tapi Min Hui mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang putra. Dan siapa sangka, ternyata anak tersebut anak dari Xin Shi. Hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengambil peran sebagai ayah anak laki-laki itu. Namun, apakah kisah cinta keduanya bisa kembali bersemi? 2. Please Be My Family. Xi Xile yang diperankan oleh Chun Shui Hong perlu mengamankan proyek perencanaan untuk menutupi biaya operasi purtinya. Pada saat yang sama, dia tanpa henti mengejar bos proyek yaitu Song Hao Yun yang diperankan oleh Xie Binbin. Sementara itu, saat Song Hayu membantu putranya memilih hadiah ulang tahun, dia melihat bahwa Xi Xile mengenakan bros yang identik dengan yang dimiliki putranya. Mengikuti petunjuk bros, Song Hayu secara bertahap mengonfirmasi hubungan antara putri dan putra Song Hayun. Untuk memberikan keluarga yang lengkap bagi kedua anak tersebut, Song Hayu melamar Xi Xile. Dan keduanya memulai pernikahan dengan masa depan yang tidak pasti. 3. The Magical Woman. Menceritakan kisah dua ibu tunggal bernama Anning yang diperankan oleh Deng Jiajia dan Su Fei yang diperankan oleh Xin Lan. Baik Anning maupun Su Fei memiliki kesamaan, yaitu menjadi pengacau di keluarganya masing-masing. Hingga mereka menjadi seorang ibu tunggal. Bermula dari rasa sakit hati keduanya, mereka pun memutuskan untuk membentuk aliansi guna melawan orang-orang yang pernah menyakiti. Su Fei dan Anning berusaha membuka lembaran baru dalam kehidupan mereka. 4. Begin Again. Lu Fangning yang diperankan oleh Chow Yutong adalah seorang CEO wanita yang memimpin perusahaan besar di bidang perabotan rumah tangga. Mendekati usia 30, Fangning mendapatkan tekanan dari keluarga untuk segera menikah. Merasa gerah dengan tekanan tersebut, akhirnya ia memutuskan menyewa seorang pria untuk melakukan pernikahan kontrak. Secara kebetulan, ahli bedah Ling Rui yang diperankan oleh Gong Jun muncul di hadapannya. Fang Ning pun berhasil meyakinkan Ling Rui untuk melakukan pernikahan kontrak dengannya. Namun, berbagai masalah muncul hingga membuat Fang Ning menyadari kesalahannya. Ia pun berusaha menjadi sosok yang lebih baik. 5. Loving Never Forgetting. Lee Chong Mo yang diperankan oleh Cherry Yan dan Wutong yang diperankan oleh Tong Lia awalnya bahagia namun akhirnya berpisah. Tahun telah berlalu, setelah beberapa tahun Lee Chong Mo telah melupakan Wutong. Lee Chong Mo adalah seorang konglomerat yang sukses dan dingin. Dia hanya menginginkan hak asuh atas anak mereka yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Wutong adalah seorang wanita sederhana dan baik hati yang masih membesarkan anak mereka sendirian. Dia masih mencintai Lee Chong Mo meskipun dia tidak pernah menghubunginya lagi.